Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Haizopress dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, yang mana di sini Mimin akan membahas informasi mengenai si cantik Haiko Fighter Pekken dan si babang tampan Rangga Ajob setiap harinya. Nah guys, yang mana kabar terbaru kali ini? Layaknya pasangan kekasih, Haiko Fighter Pekken sangatlah perhatian kepada Rangga Ajob. Nah, semakin penasaran bukan dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini? Yuk simak videonya sampai habis ya guys, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo kabarnya para penggemar Haizopress dimanapun kalian berada. Nah, tentunya di sini ada kabar yang sangat menarik sekali untuk kita semua bahas, yang tentunya datang dari si Abang Ajob dan si Neng Bule Cantik Haiko Fighter Pekken ya guys. Wah, nampaknya Haiko Fighter Pekken ini tidak segan atau malu nih untuk memperhatikan Rangga Ajob. Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya guys, bahwasanya kini Haiko Fighter Pekken dan Rangga Ajob sudah resmi menjalin satu proyek sinetron buku harian seorang istri. Yang mana Haiko Fighter Pekken yang memerankan sosok Cornelia, yakni mantan istri dari Mas Fazar. Digadang-gadang Cornelia ini akan rujuk kembali loh guys dengan Mas Fazar. Dilihat dari beberapa skin dan cuplikan di sinetron BHSI yang memperlihatkan bahwa Haiko Fighter Pekken dan Rangga Ajob tengah melakukan skin menikah dalam sinetron BHSI ini. Nah, tak hanya membuat baper para pemirsa pecinta sinetron di rumah dengan tayangan mereka yang selalu mengadu perasaan ya. Yang mana ini dunia nyata pun mereka selalu saja membuat kita semua baper ya. Yang mana layaknya sepasang kekasih yang tengah dimadu asmara, bucin dan kusut. Sebagai panggilan sayang mereka berdua atau Neng Haiko dan Bang Ajob ini ya guys. Terlihat di lokasi syuting tengah break, Haiko Fighter Pekken nampak sedang merapikan rambut Rangga Ajob. Hal ini diunggah dari salah satu akun fanbase Haizopress di akun Instagramnya, yang memperlihatkan bahwasannya Haiko Fighter Pekken ini tengah merawat suami tercintanya nih guys. Ia sedang bersiap-siap untuk melakukan adegan dalam sinetron buku harian seorang istri. Nah, meskipun di sini mereka berdua ini nampak berdua ya, tetapi banyak kamera loh di sana yang menyoroti kedekatan Haiko dan Rangga Ajob ketika tengah melakukan syuting atau setelah melakukan syuting, mereka selalu berdua dan tidak ada yang mengganggu. Tak hanya itu saja nih, ada skin yang bikin kita semua baper. Mana terlihat di salah satu taman, Haiko Fighter Pekken dan Rangga Ajob nampaknya sangat menikmati mustik ya. Ya, di sini Neng Cornelia ini nampaknya sedang flashback nih akan waktu dulu bersama Mas Fazar. Yang mana dulu ia pernah ya bareng-bareng terus dengan Mas Fazar dan tidak ketinggalan. Mas Fazar ini sangat bucin sekali kepada sosok Cornelia ini. Di sini nampak di adegan kali ini ya terlihat bahwa Rangga Ajob yang memerankan sosok Fazar tengah memegang gitar andalannya, yakni gitar solo, yang mana di sini Rangga Ajob menyanyikan sebuah lagu nih untuk kekasih tercintanya. Tak ketinggalan di sini tangan Haiko yang mulai aktif ya bun, memperlihatkan tangan Haiko ini tengah memegang pipi dari Bang Ajob. Wah, gemes sekali ya melihat pasangan bucin dan kusut ini.
Tak hanya di sinetron Samchin saja yang selalu mengaduk perasaan para pecinta sinetron Samudera Cinta, akan tetapi kali ini dalam sinetron BHSI mereka berdua berhasil nih guys memikat para penonton untuk lebih semangat dan giat lagi nih menonton serial sinetron Buku Harian Seorang Istri. Waduh, di sini ya tentunya para pemain juga nih iri sekali melihat kedekatan di antara Haiko dan Rangga Ajob. Bahkan tak hanya itu saja nih guys, Antonio Blanco yakni teman dari Bang Ajob dan yang Haiko tentunya sangat iri sekali dengan kedekatan mereka. Dan tentunya di sini para pemain penasaran juga ya perihal hubungan yang tentunya kini dijalani oleh mereka berdua. Apakah hubungannya ini sementara sebagai pasangan di sinetron atau memang benar-benar mereka berdua ini memiliki hubungan asmara di dunia nyata? Dan tentunya di sini kita selalu mendoakan dan selalu mensupport agar Hening Haiko dan si Chan dan si Abang Ajob selalu bahagia dan diparingi kesuksesan ya guys. Amin ya Rabbal Alamin. Nah tentunya itu saja yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.